Sekarang katakan apa itu air mata Roro Jonggrang. Dan katakan gimana caranya supaya kakakku kembali normal. Selamat, aku gak mau berlama-lama di sini. Sebelum bapak meninggal, bapak itu selalu mengigau dan menyebut-nyebut nama Anjani. Gak ada gunanya semua ini. Mau pakai cara apa? Ngerebut putra langsung dari Dewa ya? Dia itu bukan manusia biasa, dia itu penyihir. Aku gak seharusnya ada di sini, Put. Misiku bisa mengganggu masa depan kalian. Terus berapa kali aku ingetin kamu? Kamu adalah masa depan aku.